Ya, simpan, simpan. Personil gabungan Polres Bima Kota menggerebek arena judi sabung ayam di perkebunan warga Kelurahan Rabadompu Timur, Kota Bima, NTB. Namun saat tiba di lokasi, polisi hanya mendapatkan ayam aduan dan gelanggang. Sementara para pelaku kabur. Aparat kepolisian pun sempat terlibat adu mulut dengan warga yang menolak ayamnya diamankan. Amukan meredah setelah polisi meninggalkan lokasi. Sedangkan di lokasi lain, yakni Kelurahan Santi, Kecamatan Bunda, polisi berhasil mengamankan 8 ekor ayam aduan beserta gelanggang, sementara para pelaku sudah kabur. Dari hasil penggerebekan yang dilakukan oleh anggota Polres Bima Kota, tidak ada pelaku perjudian sabung ayam yang ditangkap karena mereka sebelum petugas sampai di sana, mereka sudah melarikan diri. Hanya mengamankan barang bukti berupa ayam dan gelanggang ayam. Penggerebekan ini bermula atas laporan dari masyarakat yang resah dengan adanya judi sabung ayam. Jika kedapatan melakukan sabung ayam, petugas akan membongkar dan membakar arenanya. Sementara ayam aduannya akan diamankan ke Mapolres Bima Kota untuk dimusnahkan. Asharul Islam melaporkan untuk NET.